datang ke apa tadi? Jadi kita kalau datang report before 5. Biasanya saya datang dalam 5 minit, 5 minit. Jadi datang berapa pagi? Pagi ni? Ha. Pagi ni dah. Memang biasa subuh ke ataupun? Saya biasa subuh kat sini. Okay, selamat pagi. 4:45 pagi. Dapat slot dalam istighfar subuh. Alhamdulillah. Memang susah lah. So, kalau siapa yang tak dapat peluang untuk pergi masjid solat, solat Jumaat, boleh solat fardu, masih boleh ke masjid lagi. Cuma ialah, kena usaha lebih lah. Itu dia. Dah sampai masjid istighfar. Haji Anwar kita pun ada jugalah rupanya. Terperanjat lah. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah yang lupa ke sejadah. Lagi? Kita kena booking. Jadi dia anda Deni lah apa kita ambil slot lah, kita nak mana-mana kita punya waktu yang kita nak masuk lah. Ya. Dah dapat booking, dah dapat approval, nanti kita dapat email. Okey. Dah dapat email, kita kena tunjukkan kepada petugas. Tunjukkan petugas yang kita scan dan kita boleh masuk macam biasa. Jadi petugas pukul 5 dah standby ni. Wah, hebat lah. Alhamdulillah, kebanyakan orang yang datang solat waktu di sini, kebanyakan mereka ada dapat booking. Kita dekat sini tak ada bersalam-salaman tau. Yalah. Semua salam mufti lah. Salam mufti lah. Alhamdulillah, selepas 3 bulan berlalu, saya berpeluang untuk solat subuh berjamaah bersama 50 orang yang lain. Sebaik masuk ke masjid, saya tertarik dengan kesungguhan para sukarelawan menguruskan jemaah agar mematuhi SOP yang ditetapkan demi keselamatan kita bersama. Kali ini kita sampai dalam pukul 5 pagi. Make sure the line all in place, booking system is being switched on. Kita akan buka pintu dalam 15 minit sebelum azan. Dalam musala ni kita menyediakan lebih kurang atau menggenap 50 petak di mana jemaah yang dah buat booking akan diarahkan kepada petak-petak pertama yang siapa datang dulu dia dapat ke depan lah. Kita tengok dia punya arrangement ni, banyak planning, banyak kerja keras daripada volunteer-volunteer, semua volunteer tu. Jadi bayangkan kalau pukul 5 suku dah siap, persiapan mereka tu lebih awal sebenarnya. Hayya 'ala salat. Kita nak ingat, orang mempermudahkan orang beribadah. Bukan COVID ni kan? Sebelum COVID, kita dah tak. Ya, abang happy lah. Alhamdulillah. Itu yang kita mau. Allah akan sentiasa adakan orang yang berkhidmat dalam hidup. Nah, itu pasti. Jadi jalan keluar ya. Okay. Before sebelum phase 1 kita ni yang 50 orang. Sini lah semua ni. Very sini. So dalam mungkin dalam 3-4 kadang satu je pernah sekali. Satu orang je. Kita yelah 3 bulan. Itulah sedih je tengok jalan dia. Dia gelap. Ya Allah, benar sedih tak dapat masuk. Kita pun doakan mudah-mudahan semua selamat daripada terkena wabak ni lah. Tak kira apa bangsa, agama. Begitulah proses solat. Begitu banyak sekali dia. Bila senang with time, banyak tak nak datang. Kalau tak jemaah, dia masuk macam ni sekarang ni. Macam sekarang seorang masuk boleh. Tak payah booking lah. Tak payah booking. Untuk yang first punya jemaah tu, itu mesti ada booking. Dia ada Muiz dia. Thomas.commonspeed.sg. Okey, saya pilih E sih, misalnya kata. Dia pilih E, lepas tu kita pilih masjid yang kita nak. Boleh tak? Bismillah. Kita jangan lihat kekurangan lah. Lihat the effort. Betul tak? Tak semua orang terpilih untuk menjadi volunteer. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anwar, Pos TKI atas tunjuk ajar, cara-cara nak masuk masjid, booking dan sebagainya. Dan Alhamdulillah dapat juga saya naik Ferrari akhirnya. Dan yang paling terakhir saya ingin ucapkan terima kasih kepada Frontliners Masjid. Penghargaan anda berkhidmat untuk jemaah insya-Allah akan dibalas syurga oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin.